32. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dibenarkan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu. Dalam kebenaran dan kerusakan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dosa
telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi biasalah dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut sahabatku jangan ada darah kami sebagaimana sepatunya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Sebab semua yang nampak adalah
karunia yang menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.